Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sport. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan judul lengkap pekan ketiga babak penyisihan grup Liga Champions 2023-2024 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Daftar klasemen sementara grup A Liga Champions 2023-2024. Peringkat pertama ada Bayern Munchen, usai mengemas 6 poin. Daftar klasemen sementara grup B. Peringkat pertama ada RC Lens, usai mengemas 4 poin. Daftar klasemen sementara grup C. Peringkat pertama ada Real Madrid, usai mengemas 6 poin. Daftar klasemen sementara grup D. Peringkat pertama dari Real Sociedad, usai mengumpulkan 4 poin. Daftar klasemen sementara grup E Liga Champions 2023-2024. Peringkat pertama ada Atletico Madrid, usai mengumpulkan 4 poin. Daftar klasemen sementara grup F. Peringkat pertama ada Newcastle United, usai mengumpulkan 4 poin. Daftar klasemen sementara grup G. Peringkat pertama ada Manchester City, usai mengumpulkan 6 poin. Daftar klasemen sementara grup H. Peringkat pertama ada Barcelona, usai mengumpulkan 6 poin. Daftar top scorer sementara Liga Champions 2023-2024. Julian Alvarez dan Rasmus Højlund memimpin dengan sama-sama mengemas 3 gol. Daftar top assist sementara Liga Champions 2023-2024. Daftar top clean sheet sementara Liga Champions 2023-2024. Jadwal pekan ketiga babak penyisihan grup Liga Champions 2023-2024, hari Selasa 24 Oktober 2023. Pada pukul 23.45 malam waktu Indonesia Barat, Galatasaray akan menghadapi Bayern Munchen. Dan pada pukul 23.45 malam waktu Indonesia Barat, Inter Milan akan menghadapi RB Salzburg. Jadwal pekan ketiga babak penyisihan grup Liga Champions 2023-2024, hari Rabu 25 Oktober 2023. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester United akan menghadapi Copenhagen. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Sevilla akan menghadapi Arsenal. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, RC Lens akan menghadapi PSV Eindhoven. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Sporting Braga akan menghadapi Real Madrid. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Union Berlin akan menghadapi Napoli. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Benfica akan menghadapi Real Sociedad. Kemudian pada pukul 23.45 malam waktu Indonesia Barat, Barcelona akan menghadapi Shakhtar Donetsk. Dan pada pukul 23.45 malam waktu Indonesia Barat, Feyenoord akan menghadapi Lazio. Jadwal pekan ketiga babak penyisihan grup Liga Champions 2023-2024, hari Kamis 26 Oktober 2023. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Paris Saint-Germain akan menghadapi AC Milan. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Newcastle United akan menghadapi Borussia Dortmund. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Young Boys akan menghadapi Manchester City. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, RB Leipzig akan menghadapi Real Belgrade. Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Royal Antwerp akan menghadapi FC Porto.
dan pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Celtic akan menghadapi Atletico Madrid. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.